What's up guys, gue Capicron. Kali ini gue hanya boleh mainin game Roblox yang judulnya bahasa Korea. Jadi gue udah temuin 6 game Roblox yang judulnya bahasa Korea. Contohnya yang pertama ini nih. Gue gak bisa bahasa Korea bro. Jadi gini, gue gak akan langsung terjemahin ke bahasa Indonesia atau Inggris artinya ini judulnya apa maksudnya. Setelah gue mainin, gue akan baru terjemahin, oke? Dah, yang ini dari gambarnya sih kayak tempat pemandian air panas ya. Ini maksudnya cewek, kok mukanya kayak cowok? Dan juga di sini ada logo air panasnya nih. Oke, gue sudah di dalam gamenya dan beneran dong semuanya bahasa Korea. Gue nggak tahu terus kenapa itu ada 5 burung suci itu di situ. Hah? Bukan. Kayak kembang bro. Dan iya kayaknya ini beneran tempat permandian air panas di Korea kali ya. Bro, apakah kamu orang Korea bro? Jangan-jangan dia bingung guys, dia harus nge-translate dulu ke bahasa Inggris. Ah, dia hilang. Tapi kalau dilihat dari chatnya, ini bahasa Korea semua sih yang ngomong ya. Gak tau ah. Yaudah masuk aja buruan. Sekarang gue harus ke sebelah mana nih. Nah ini nih. Ini nih yang gue bikin bingung nih. Gue gak tahu mana yang cewek, mana yang cowok. Gue bingung sekarang. Kalau dari pengalaman gue, biasanya yang cowok itu kalau di tempat permandian air panas, kalau di Jepang ya, cowok itu sebelah kiri, yang cewek itu kanan. Biasanya sih gitu ya, gue gak tahu. Kayak itu cewek deh. Apa hoax sekali bohong. Coba, cewek apa cowok ini isinya. Yeah, jangan macem-macem. Kayaknya cewek deh. Bro, salah bro. Ya, yeah, ini pasti cowok kan? Ya, ini pasti cowok karena nggak ada cewek. Berarti yang tadi itu beneran tempat cewek. Aduh. Ah, ya ini bener nih tempat cowok ya bener. Daibak cap cai Sangyukong. Ya. Salah bro. Kayaknya gue harus keluar dulu kali ya ke... Aduh, ini game ngelek-ngelek amat sih. Heran gue gamenya. Aduh, mantap dah. Gue nggak tahu dan ini yang apa dah. 4, 3, 2, 3. Gue naik ke sini dulu deh. Sepertinya kayak tempat buat tidur ya. Emang di tempat permandian Korea ada ranjangnya di atas ya? Kalau tempat makan, iya mungkin ada lah ya tempat makan. Terus ini apa nih? Ini kompor. Oh, tempat sauna. Iya. Oh ya, gue juga lupa berenang. Bisa duduk di sini bahkan. Keren juga. Gue belum kesini kayaknya nih. Ini apaan di sini nih? Oh, ini gue tahu nih. Ini tempat permandian air panas yang bukan di dalam ruangan, guys. Jadi kalian, iya, ada kayak gini, guys. Kalian duduk, ngeliatnya ke langit tuh. Langit bebas. Cak cika, yo. Udah, pusing gue. Apa sih ini artinya? Coba translate-translate dulu. Perbarui. Oh, mungkin abis di-update. Mandi yain. Selanjutnya ini nih guys, 50 nggak tahu juga, dibuat oleh PSG, klub bola PSG guys yang ngebuat. Gue baru tahu klub bola PSG ngebuat game Roblox. Dan ini kayaknya game apa ini? Supermarket? Apa rumah sakit? Apa ini kita jadi maling di supermarket ini? Ya kenapa gue masuk-masuk isinya halobang? Aduh, kan gue mau ketemunya orang ke Korea. Ini apaan sih maksudnya? Toko atau apa ini, apa apartemen sih? Ini apa nih? Ini minuman bahasa Korea kah? Tapi enggak, minumannya bloksi. Minumannya bloksi kok. Gua mau minum yang bahasa Korea dong. Mana yang bahasa Korea? Enggak, isinya noob. Yah, bukan minuman Korea. Ini apa nih? Kenapa ada Mario di situ? Terus di sini ada room 1, room 8, ada banyak ruangan. Ruangan apa ini? Kenapa ada ruangan banyak? Gua penasaran. Oh, ini tempat karaoke. Iya. Ya, jadi ini ruang-ruang karaoke, guys, tuh. Kedok. Ya, mic gua rusak lagi. Oh, berarti gua bisa karaoke dong. Ini gua bisa pegang mic ya. Tes. Ada yang nyanyi. Ada yang nyanyi. Siapa itu nyanyi? Gua juga mau nyanyi dong. Kesini dulu kali ya. Nih. Copyright YBAE GMAE. Lagu gue penuh lagu copyright ini semuanya ya. Ya mending gue minum dulu deh sebelum kena copyright ya. Nah ya cakep. Coba yang ini. Copyright. Udah stop copyright. Jangan denger lagunya lagi. Deja Vu. Oh ini nyanyi nih. Slay. Apa sih? Stop. Dah. Tempat karaoke. Tambahkan lagu. Ih beneran karaoke. Beneran dong gamenya namanya tempat karaoke. Oke, yang ketiga ini guys. Pokoknya gue pilih ini gara-gara ini bahasa Korea judulnya. Terus yang mainnya banyak bro.
udah 1700-an orang yang mainin. Bahkan dikunjunginya udah 96 juta kali loh, gile. Berarti ini gamenya populer sama bocil-bocil Roblox Korea ini. Ya, walaupun dislike-nya banyak sih. Ah, ini mah Tower of Hell. Pantas populer dimainin banyak orang. Orang Tower of Hell, siapa yang nggak main Tower of Hell coba? Ya sudahlah, ini cuman Tower of Hell kayak biasanya. Ya udah, kalian udah tahu lah ya kayak gimana. Tapi gue penasaran kalau diterjemahin ke bahasa Indo artinya jadi apa? Jamin tidak dapat merusak menara. Kalau diterjemahin ke bahasa Indo jadi lucu. Yang selanjutnya ini nih, ini kayak pedang ada tembak-tembakan. Jangan-jangan ini Roblox Arsenal versi Korea nih. GG Hachigayo Sambyakgyong. Ya itulah. Tapi ini kenapa malah mapnya kayak Survive the Killer ya? Survive the Killer dong. Survive the Killer bahasa Korea. Bentar, tadi gue jadi siapa? Gue jadi ini ya, apa? Yang harus bersembunyi ya? Berarti ini gue harus ngumpet kan? Gue bersembunyi di sini aja deh. Ini bocil-bocil Korea nih kan. Kalau gue tanya pakai bahasa Inggris, belum tentu mereka juga tahu. Bentar, gue menang. 9AAXC. Bahasa Korea semua lagi. Oh, ini senjata-senjata. Waduh! Ah! Dadah. Apa sih ini gamenya artinya? Ibu Korea! Hah? Yakin ibu Korea? Masa game udah keren-keren begini ada senjata-senjata rainbow ya malah judul gamenya ibu Korea? Enggak. Ini pasti Google Translate-nya ngaco ini. Coba ke Inggris. Iya bener dong, Korean mother. Woi, seriusan? Berarti ini bocil-bocil Korea kalau lagi mabar kayak, bro, main ibu Korea yuk! Ayo! Ya sudah lah ya. Selanjutnya ini nih. Ngapain ini? Ini kita menjadi penjaga supermarket tapi kok kostumnya kayak jenderal ya? Kenapa ini? Ini game apa, bro? Terus apa nih gue bisa hormat? Oh, ini buat begini. Kayak ini game tentara-tentaraan deh. Kalau gue masuk pasti gue ditembak kan. Jadi YOLO aja dah. YOLO. Dia ngeliat. Ah, idiot. Kagak melihat aku masuk. Yang itu nge-lag. Itu pada jadi tentara-tentara Korea tuh. Tidak, jangan. Jangan! Aku mau jadi tentara Korea, aku hormat nih. Nih, aku hormat! Masa gue ditembak sama kokinya? Yah! Dia lagi! RG Jacob! Yaudah, masuk sambil hormat aja deh. Nih, bang, saya hormat, bang. Jangan tembak saya, bang. Bang, saya masuk sambil hormat. Coba, gue masuk lewat sini nih. Diam-diam masuk. Gak bisa masuk lagi. Gue kira bisa. Ternyata gak bisa masuk. Ah, gue mau lihat tempat tentaranya, guys. Jadi begini, tempat latihan tentara orang-orang Korea di Roblox ya. Orang-orang itu pada latihan-latihan. Ya, dia lagi. Stop, RG Jacob. Dadah. Unit pegunungan, peluncuran PX. Ya, oh jadi ini mereka tentara yang bertugas di gunung-gunung. Begitu maksudnya, iya kan? Oke, ini yang terakhir, guys. Tapi kayaknya ini game tentang Korea masa zaman dulu kali ya. Waduh. Apaan nih bro? Get Yong Ion. Mana teksnya bahasa Korea lagi? Gua kagak tahu. Oh ini kota. Ya tadi Gunion. Yah ini mah game perang-perang lagi ini mah. Coba jadi ini ya. Jadi army ya. Coba jadi army nih. Lah, gak bisa. Sih ada city. Lah, gua botak. Oh ini. Nah ini baru beneran kayak orang Korea nih. Rambut. Ini warna biru nih. Keren nih. Brewok. Is. Ini. Gear. Oh botas. Oh ya, botas. Sudah. Gue jadi orang Korea. Permisi bang. Terus ini orang siapa ini? Hah? Bro, ini game apaan bro? Gue gak tau bro, ini game apaan bro? Waduh, bahasa Korea semua lagi yang ngomong. Ang Bok. Bang, gue gak bisa bahasa Korea bang. Udah sana bang. Gue gak akan mengganggu lu bang. Sana pergi bang. Kok serem sih ini game? Ini game apaan sih ini? Annyeonghaseyo. Oh ini udah malam nih. Oh bisa malam gamenya. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Watashi desu. Itu kan Jepang. Salah. Begitu. Hai. Apa sih ini game? Bingung gua. Hanyang Joseon Dinasti, Joseon sejarah Korea oleh Joseon. Oh, jadi tadi tuh game tentang sejarah kerajaan Korea. Oke, sudah 6 game Korea gue mainin guys. Dan terima kasih telah menonton video ini. Udah, video selesai.